Bertempat di ruang kantor DPRD Provinsi Jambi, Fraksi Golkar Zuber menyampaikan pandangan fraksi tentang ranperda dan pengelolaan anggaran tahun 2017, yaitu mengenai ranperda pengelolaan barang milik daerah yang merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Kemudian ranperda pengelolaan mineral dan batu bara yang juga dibutuhkan dalam rangka menciptakan keselarasan pembangunan sumber daya alam pertambangan. Selanjutnya ranperda mengenai pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan Provinsi Jambi merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan. PLT Gubernur Jambi Farori Umar mengucapkan terima kasih atas sumbangsi DPRD Provinsi Jambi atas fakta-fakta yang positif yang dituangkan dalam ranperda inisiatif. Kita kan kemarin itu masalah apa ya, yang kerja, kemudian batang batu bara, dan kemudian juga tentang masalah beasiswa. Jadi dalam kondisi begini ya kita kan sudah sampaikan ya, memang ada yang sudah selesai, ada yang masih belum, kan begitu. Ya kita memang kan masuk tahun 2018. Jadi oleh karena itu ya insya Allah nanti kan kita memang banyak di OPD kita, sekda, kemudian juga nantikan dengan Pak Prokopimda. Nah, mudah-mudahan semuanya akan lancar karena kemarin disebut dengan tentang WTP. Wah, ya biasa. Dari Jambi, Nurani Ulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Mungkin dari nilai 60 sampai ke atas kan tidak.